welcome back to my channel. Iya, hitam-hitam kuning. Jadi hari ini aku ada bareng Diki dan juga Ko Bobon. Yeay. Hari ini kita bakalan ngetes sesuatu yang udah kayak dari kemarin Cia yang buat video reviewnya, yaitu Mentos rasa Coca-Cola. Dan ini ukurannya gede banget, kayak segini. Dan Mentos biasanya tuh ukurannya segini. Ini perbandingannya dulu. Iya. Woi, gede banget. 10 kali lipat ya. Ini beli di mana, Be? Nah, jadi kemarin aku beli ini di Bandara KL, Kuala Lumpur. Oh. Nah, jadi kalau kalian mau beli ini, banyak banget juga yang nanya di Kuala Lumpur belinya. Mahal enggak, Be? Ini harganya tunggu. Rp35. 35 ringgit. 1 ringgit berapa? 3.500. Berarti 100 ribuan ya? Iya. Pokoknya segitu, 100 ribuan. Nggak terlalu mahal sih. Sedangkan ini cuma 4.000 loh. Soalnya ini unik sih, rasa Coca-Cola. Dimana kita tahu kalau Coca-Cola campur Mentos itu biasanya adalah bom. Gitu ya? Iya. Berarti ini udah langsung dicampur, berarti kalau kita telan di mulut, meledak di mulut ya? Sensasinya mungkin. Ini kita mau coba dulu nggak masukin? Iya dong. Jadi kita bakalan cobain Coca-Cola campur Mentos. Belakotan. Belum apa-apa, udah meledak. Ini muncrat kemana-mana, Be. Iya, ini tiga ya? Masukin banyak kan, iya. Kita mau lihat dia segimana. Menurut aku segini. Atas. Ini biasanya Ko Bobon sama Ricky udah sering lakuin, aku nggak pernah. Jadi ini dia, kita akan coba Coca-Cola Mentos. Aku kena benci sih gitu. Kurang banyak Mentosnya kayaknya. Oh ya? Yeah. Yeah, tapi 5. Ini udah bisa lah ya, menunjukkan bahwa Coca-Cola sama Mentos tuh nggak cocok. Tapi ternyata Mentos ngeluarin rasa Coca-Cola. Kayak what? Aku pertama tuh nggak nyadar, dia tuh banyak rasa kan. Kayak di display tuh banyak rasa. Tiba-tiba lihat Coca-Cola, aku langsung beli, gak mikir lagi. Coba aku cobain dulu rasanya setelah Coca-Cola sama Mentos. Oh iya. Tetap rasa Coca-Cola, soalnya Mentosnya gak akan kecampur kayak gimana. Iya, Coca-Cola biasa lah. Oke, kita unboxing dulu lah. Unboxing? Yeay. Penasaran isinya? Yeay. Apakah isinya gede atau butir-butir kecil ya? Kalau Mentosnya segede gini, keselak gimana mati, makannya? Ya. Gitu. Oh, ternyata dalamnya itu... Wow, banyak banget! Kecil-kecil gini. Seperti ini. Mentos. Isinya ya, sebenarnya 8. Sama sih, ukurannya sama. Kayak yang biasa. 8. Ada 8, ya? Ada 8 isinya. Kita buka satu aja ya, kita bagi-bagi. Langsung cobain. Ini kayaknya nggak pernah ditemu. Oh, eksklusif. Eksklusif. Oh. Tapi nggak tahu jualannya di mana aja. Traveler eksklusif. Ya. Mentos Fresh Cola. Oke. Okay. Penasaran nih mau coba? Oh, wow. Cola. Itu warnanya agak krim gitu. Kayak ada warna Coca-Cola gitu sih. Ya, ini guys, warnanya. Krim-krim gitu. Iya. Oke. Okay. Tunggu. Ini untuk Koko. Thank you. Awas meledak di mulut kita. Cheers. 1, 2, 3, cheers. Bener-bener Mentos sama Coca-Cola sih. Iya, strong rasanya. Iya begitu. Ya kan? Mentos dan Coca-Cola. Pas gigit baru kerasa banget. Iya, pas gigit enak banget. Enak loh rasanya. Kayaknya aku pernah makan rasa ini deh. Gak sih. Ini kayak permen apa ya? Ada salah satu permen, iya. Oh yang cola juga. Iya. Ini ada tulisan cola yang warna merah kalau gak salah. Sepokok kayak gitu dia ada tulisan cola, tapi dia kan ini Mentos, tekstur Mentos dan rasa cola. Teksturnya tetap Mentos, kayak agak kenyal, apa sih, lengket gitu. Itu dia rasa cola. Lagi dong. Enak sih. Kayaknya di motor ada sensasi kayak kena elektrik pasti digigit gitu sama. Iya. Tersengat. Apa karena kita udah tahu Coca-Cola jadi kayak kita ya, Coca-Cola ada sodanya ya. Lucu ya? Unik banget.
segar sih. Pertanyaan aku sekarang gini, Mentos ini bisa nggak kita masukin dalam buah kola, apakah tetap bereaksi apa enggak? Ya. Mau cobain? Iya, cobain. Mentos Coca-Cola. Masukin yang banyak, Ben. Empat ya? Lima. Nah, aku masukin. Menurut gua kayaknya nggak terlalu bereaksi deh. Wow. Bereaksi loh. Tetep. Ih, pas di ininya nggak enak loh busanya. Ya busanya. Busa diterjun. Coba. Gak tau enak busanya. Kemakan. Iya, nggak enak. Apa karena kita lagi makan Mentos ya? Oh iya. Jadi. Bener. Masih ada. Unik juga sih ini. Pas isi kolak. Ininya unik, apa gede banget. Iya. Ininya sih, iya, ini bikin aku tertipu. Aku pertamanya, apakah Mentosnya segede ini? Tapi kalau Mentos segede itu lebih keren ya. Kenapa mereka nggak buat segede ini aja? Kayaknya isinya bisa 10 sih kalau segede itu. Karena takut orang nanti dikiranya bukan makan Mentos lagi, tapi makan burger. Iya, iya banget. Ini lucu sih, unik. Oh ini tunggu. Enak. Aku suka sih rasanya. Ini ada tulisannya diimpor dan diedarkan oleh Kuala Lumpur emang. Kayaknya cuma ada di Malaysia ya kalau kayak gitu ya. Mungkin di Indonesia nggak pernah nemu ini. Ini ya keren sih. Kita isi ulang. Dia isinya 4 doang. Lan, ada hadiah buat kamu. Kok bisa gede banget? Coba itu Mentos apa tau nggak? Apa? Baca dong. Coca-Cola? Iya. Emang ada? Ini ada. Emang ada. Beli di mana? Ada deh, di Malaysia. Oh, pantesan CPB ke Malaysia buat beli ini doang. Coba buka. Coba ya. Cobain. Oh, kirain gede dalam. Ada ininya ya. Kecil ternyata. Dalamnya kecil. Coba kamu makan. Hati-hati ya, bisa meledak di mulut. Masa? Iya. Bohong. Jadi kayak gini. Nah, enak ya? Enak? Kasihin tuh si Tre. Tre, cobain Tre. Coca-Cola Mentos udah pernah coba belum? Belum. Belum ya? Enak? Enak. Nikita, cobain Nikita. Coca-Cola Mentos. Tapi emang tracknya lucu-lucu ya? Keren nggak? Enak. Enak? Lebih enak daripada Mentos biasa atau yang ini yang lebih enak? Yang ini sih, yang kayak itu. Biasa kan ada permen yang Coca-Cola tapi keras kan? Ini yeah. Kayak ciwi kita bisa di... Iya. Kan tebak harga, kira-kira berapa satu gede ini harganya berapa? Isinya 8 sih sebenarnya. 8 piece. 1.000. Tapi ini ada ringgitnya. 30. Bener 1.000-an. Murah ya? Atau mahal? Mahal lah. Tapi kan, karena unik jadi murah. Ini aja gede gini sih. Keren? Keren. Mentos ini ada mitos loh, Len. Apa? Bagi orang yang baru pacaran, kalau habis makan permen Mentos dan cola biasanya nggak. Ya udah, jadi segitu aja review kita hari ini, unik banget. Dan jadi kalau misalnya kalian mau beli, aku belinya di Kuala Lumpur International Airport. Itu kan Kuala Lumpur airportnya ada dua, aku beli yang di KLIA1 gitu. Cuma dari sana kali ya? Mungkin, jadi mungkin gak, aku di KLIA2 gak nemu sih. Jadi kalau misalnya kalian mau beli di KLIA1. Oke. Nah segitu aja review kita hari ini. Makasih ke Bobol sama Ricky udah join di video aku. Dan jangan lupa juga nonton video mereka berdua. Thank you so much for watching and we'll see you on our next video. Bye! Tapi rasa kokolanya hilang loh. Iya. Hilang. Apa karena kita makan ini manis? Enak sih. Mentosnya iya nih jadi hambar banget.